Hai, Assalamualaikum. Ini bukan apa sebab bukan ialah seorang saja yang terkena mengenai dengan scammer alert tu. Beberapa orang lagi orang ahli NGO ialah iaitu Ella ada NGO, ialah juga ahli jawatankuasa dalam NGO itu iaitu Angkatan Sukarelawan Asas Sejahtera, Asas, nanti kita tag Facebook tu. Di mana hari ini menggigil tangan ni ya Allah ya Tuhanku. Sebab apa? Scammer ni dia bijak. Dia bijak sebab apa? Dia guna gambar profil WhatsApp kawan-kawan kita tapi nombor-nombor orang lain. Contoh ya. Contoh ini. Nampak tak? Sekejap eh. Okay. Ni Kak Mala Petronita. Memang orang yang original, kiranya kawan Ella. Memang dia punya number dan dia punya gambar. Orang tu tadi, ya Allah ya Tuhanku, dia pakai gambar Kak Mala juga tapi nombor lain. Dia pakai gambar Kak Mala tapi nombor lain yang Ella lah bangang juga. Laju je. Eh, Kak Mala nombor baru ke? Ella terus save nombor dia Kak Mala Asas 016. And then dia start tanya apa tau? Dia start tanya, Assalamualaikum, sibuk ke? Dia bagi salam. Kita tak tahu sama ada dia Islam ataupun orang Cina ataupun scammer. Suka hati dia lah kan eh. Nanti Ella akan share semua yang Ella screen snap ni. Tengok, Assalamualaikum. Kita pun ingat lah. Waalaikumsalam. Ya kak, busy shooting. Lepas tu dia kata, akan nak tak tolong jap kalau boleh. Kita macam, boleh kak? Apa tu? Tiba-tiba tolong transferkan duit sebanyak RM3,950 ke akaun ni Ustaz Rahman Nasar. Siapa Ustaz Rahman ni? Kita kan ada macam bantuan lah untuk kita nak bantu pihak-pihak kita ni. Kita ada NGO ni nak bantu ke pihak Ustaz tu. Lepas tu nanti reference Mala Payment. Oh, menguatkan lagi tu adanya tu. InsyaAllah malam ni akak bayar balik. Aku pun jujur. Dia kata, sorry kak, Ella tak pernah ada duit sebanyak RM3,000 dalam bank. Ha, itu memang Ella. Lepas tu Ella jujur lagi. Tadi dia kata Ella dah bayar-bayar bil kat dalam bank Ella pun tinggal RM40. Lepas tu dia tanya. Dia tanya, kau tengok ni dia tanya. Berapa boleh? Ah, dia kata berapa boleh. Ella pun cakap lah, Ella memang tak pernah ada duit above apa 1K ke atas. Lepas tu dia kata, Allahu, mintalah tolong siapa dulu. Allahu, dia gunakan agama, okay. Lepas tu, Ella macam tak sedar hati. Tak sedar hati, Ella terus call nombor Kak Mala yang betul-betul. Call nombor dia. Ella call Kak Mala and then Kak Mala. Kak Mala ada nombor baru ke? Ada nombor 016 ke? Baru WhatsApp Ella. And then dia kata, dia memang ada nombor 016 tapi dia tak ada WhatsApp Ella. Apa lagi Ella? Screen snap cepat-cepat-cepat. Dan Ella hantar dekat dia. Lepas tu Ella terus balas ke orang tu, ni siapa ya? Ha, bila dia, Ella tulis ni siapa ya? Dia terus tak ada gambar. Buang terus gambar Kak Mala tu dekat profil WhatsApp dia. Jadi dekat sini kita nak bagi orang kata amaran untuk semua orang dan semua yang mengetahui NGO Ella tu, iaitu NGO Asas. Sebab ahli-ahli NGO Asas tu pun dah terkena, ramai terkena dan tak ada siapa masuk Ella terkena macam bertanyalah nak salurkan duit sebanyak tu kepada akaun Ustaz tu. And tak ada siapa pun transferkan duit tu setakat ni. InsyaAllah tak ada. Jadi kita sama-sama sebarkan benda yang tak bagus ni kepada orang lain supaya tak ada orang yang terkena, okay? And one more thing, kita sama-sama ingat kalau macam gambar profil tu gambar kawan-kawan kita untuk WhatsApp tapi bukan nama dia, tak keluar pun nama, tiba-tiba nombor saja, better you all call direct, tanya ni siapa. Walaupun kau tahu itu nak gambar siapa, okay? Penat aku dengan scammer ni. Bye.